Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat datang di channel Putri Mama Arjuna. Hari ini saya akan memasak rujak kangkung. Yuk ikutin selanjutnya. Bahan-bahannya, kangkung 2 ikat yang sudah saya cuci, cabai yang sudah saya rebus, bawang merah, air asam yang sudah saya lelehkan dengan air panas, terasi 1 sendok makan nanti ya, dan gula merah. Langkah selanjutnya, kita mau merebus kangkungnya dulu supaya kangkungnya hasilnya hijau. Kita kasih garam sebelum direbus. Garam, minyak goreng, lalu kangkungnya direbus sebentar saja supaya tidak munyut. Kalau bumbu kangkung itu tidak boleh di blender ya, Bu, supaya rasanya itu mantap. Kita balik kangkungnya. Lalu masukkan terasi. Yang nggak suka terasi bisa di skip ya, Bud. Segini saja. Kita masukkan gula. Gula secukupnya aja, Bu, ya. Nanti kan bisa dirasain. Kalau masih kurang saya tambahin sedikit aja. Kita
Lalu kita masukkan air asam. Cukupnya, Bu, nanti bisa dirasain ya, kalau kurang bisa tambahin. Terlalu lembut biar ada rasanya cabenya ya. Kalau mau suka yang pedas boleh banyak cabenya. Tambah garam, gula terang garam ya. Garam sedikit, rasanya benar-benar kampur. Bumbunya sudah jadi, kangkungnya juga diangkat. Kita matikan kompornya. Kita angkat kangkungnya. Kan hasilnya kan nggak coklat, nggak hitam. Kita saring sambil dikukus supaya airnya. Kumpul kangkungnya jadi nggak coklat. Kita siram pakai bumbunya di pinggir aja ya, Bu, nanti takutnya kepedesan semua. Kangkungnya siap disajikan. Lebih baik, lebih enak dengan empe-empe ya, Bun. Kalau nggak ada empe-empe bisa disekin nggak apa-apa. Saksikan channel Mama Putri Arjuna selanjutnya. Silahkan mencoba. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.